Oke, teman-teman, kita kembali lagi di berita yang sangat hangat. Raffi Ahmad sebut dan Nagita Slavina settingan. Uya kuya, gue buka ya dulu waktu di acara dahsyat. Hubungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terkenal sebagai kisah yang mengagumkan. Karena dulu Raffi Ahmad terkenal playboy, akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Nagita Slavina sehingga dia mempersunting. Adapun di kisah romantis tersebut, hubungan Nagita dan Raffi Ahmad justru uya-kuya mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Adapun Uya Kuya telah mengaku bahwa hubungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah settingan. Ungkapan Uya Kuya soal hubungan Nagita dan Raffi Ahmad settingan dalam kanal YouTube Opera Entertainment yang diunggah pada 10 Juli 2021. Yang manakala itu Uya Kuya mengungkap fakta yang mengejutkan. Uya Kuya menyebut dirinya. Uya Kuya menyebut bahwa Raffi adalah raja settingan. Uya Kuya tidak pernah membuat settingan tentang dirinya. Rahasia tentang Raffi Ahmad dan Nagita itu diungkap Uya Kuya saat Ola Ramlan mengajukan pertanyaan. Ada gak sih mau ngajak seseorang buat settingan acara bareng? Beber Ola Ramlan kepada Uya. Sedangkan Uya menjelaskan dirinya seumur hidup tidak pernah membuat settingan soal kehidupan pribadi. Uya terkenal raja gimmick dan settingan, tapi seumur hidup gue gak pernah menyetting diri gue buat gitu sama orang lain, kata Uya. Memang raja gimmick, beber Uya. Tetapi Uya justru membuat settingan hubungan orang lain, termasuk hubungan Raffi dan Nagita saat ada di acara dahsyat. Disebutkan bahwa Raffi dan Nagita dulu sudah pacaran sejak pertama kali muncul di dahsyat. Namun agar membuat hubungan mereka nampak seperti cinta romantis, Uya membuat settingan. Gue buka ya Raffi dan Nagita pas dulu di dahsyat gue setting. Dulu pas di dahsyat mereka berdua udah pacaran, ungkap Uya. Sehingga Uya Kuya yang membuat Raffi dan Nagita di dahsyat sedang PDKT. Sekarang gua bikin seolah-olah mereka berdua itu enggak pacaran. PDKT gua buat ceritanya seusai dengan cerita mereka, beber Uya Kuya. Meski begitu Uya Kuya tidak pernah menampilkan kepalsuan karena Raffi memang sesungguhnya sulit mendapatkan Nagita. Sehingga dalam acara dahsyat Uya Kuya membuat Raffi seakan mengejar Slavina sesuai yang dialaminya. Raffi susah mendekati Nagita. Memang benar begitu. Gua buat dramanya di TV sesuai cerita asli mereka. Tapi gua bikin di dahsyat, Raffi Ahmad seolah-olah berjuang, kata Uya. Oleh karena itu, publik sangat memuja hubungan Nagita dan Raffi. Padahal Raffi dan Nagita sudah pacaran. Padahal yang sesungguhnya Raffi dan Nagita sudah pacaran saat itu, pungkas Uya.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Silakan tekan tombol like dan subscribe jika dirasa channel ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.